Cuman sedikit tahu sih tentang berita 29 orang terpapar COVID selama PON XX ini berlangsung. Kalau tentang berita PON XX Papua ini sebelumnya saya udah pernah dengar gitu. Udah pernah ngeliat sekilas di sosial media, tapi saya belum kayak yang mendalami banget gitu sih beritanya. Anggapan saya sih, seharusnya dari awal PON XX ini berlangsung, protokol kesehatannya harus lebih ketat dan seharusnya jangan disepelein soal proses ini. Kemungkinan 29 orang itu tidak mengikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah. Jadi mereka terpapar virus corona karena tidak mengikuti protokol. Kalau menurut saya sih gitu. Anggapan saya sih tetap dilaksanain aja PON XX ini sesuai dengan jadwal, tapi prokesnya harus dijaga dengan ketat lagi antara panitia dan atlet agar tidak lagi yang terpapar COVID-19, dan menurut saya seharusnya tidak ada penonton agar tetap lebih aman aja. Dan kayaknya PON XX Papua ini bakal terus berlanjut. Yang di awal yang mereka excited dengan adanya event ini, mungkin mereka sekarang lebih berhati-hati karena sebelumnya sudah ada yang terkena virus corona. Mungkin mereka akan lebih berhati-hati lagi.